Pelaku penculikan seorang anak berusia 10 tahun di Gresik, Jawa Timur, Senin malam babak belur dihajar warga. Pelaku mengaku mendapat pesanan dari seorang perempuan. Jika berhasil menculik anak perempuan usia 1 sampai 10 tahun, ia akan diberi 30 juta rupiah. Sebuah video merekam warga menghakimi MM, seorang pria yang diduga sempat menculik seorang bocah berusia 10 tahun di Gresik, Jawa Timur. Meski sebagian warga berusaha melerai, sebagian warga lainnya yang sudah emosi terus menghajar MM hingga babak belur. Beruntung petugas Polsek Cerme tiba di lokasi dan langsung mengamankan MM. Warga juga sempat merusak mobil taksi online yang diduga digunakan untuk menculik bocah 10 tahun. Itu mau keluar dari area desa, lihat anak perempuan itu mau diculik, jadi dimasukkan ke mobil, nggak mau berontak keluar, teriak minta tolong sama warga, baru keluar semua. Dari keterangan terduga pelaku, ia mendapat pesanan dari seorang perempuan asal Bogor. Jika berhasil menculik anak perempuan usia 1-10 tahun, ia akan diberikan 30 juta rupiah. Hingga Senin malam, petugas Polsek Cerme belum memberikan keterangan pers terkait kasus ini. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.